Okay, hari ni aku akan pack lagi kad Pokemon. Tapi kali ni aku akan buat battle lagi. Macam hari tu. Hari tu aku dah buat battle Chilling Ray lawan dengan Baby Voltage. Hari ni aku akan buat Shining Fade dengan Sword and Shield. Okay, kita akan buat battle. Siapakah kad mana, pack mana yang berbaloi? Shining Fade ataupun Sword and Shield. Okay, jangan buang masa lagi, jom kita start. Okay, aku punya team adalah Shining Fade. Aku akan buka Sword and Shield. Ini first time ni aku buka Sword and Shield. Aku beli Sword and Shield ni daripada box sama genta sama. Sebab aku nak cari booster box ni sebab sekarang dah tak ada dah. Card, okay, card belakang 1, 2, 3, 4. Okay, kita mula dengan energy current. Kickball. Aku cuba juga untuk cari Sword and Shield yang booster box ataupun ATB, tapi susah nak cari dia. Okay, Rhino, Colum Burpers, Golden, Obsidia, Reverse Holo Golden dan Rare saja. Kita nak buat set untuk Sword and Shield. Ada apa-apa yang menarik untuk Sword Shield? Dan kita buka Shining Fate lah. Shining Fate, team aku. Okay, buka Shining Fate. Dia tak suka korang. Aku rasa macam kad dia lain macam ni. Haa, dia kad dia lain macam. Dia pun pasang kad dia macam ni. Nanti aku tunjuk depan aku dah tu. Aku kad aku share 1, 2, 3, 4. Aku tahulah potongan dia lain macam ke apa. Aku tahu lah. Kita mula dengan Darkness Energy, Tropius, Luxio, Gym Trainer. Betul eh? Bezakan kad ni. Kad ni antara petak, kad ni antara ada bulat kat ni. Beza Snow, Yanma, Kupan, Rookie. Wow, satu hit daripada Rillaboom V. Shiny Rillaboom V. Wow, satu hit. Maksudnya sekarang ni secara overallnya team Shining Fate memang team aku menang. Kita dapat Rillaboom. Wow, Rillaboom ni antara Pokemon yang aku suka juga sebenarnya. Okay, tapi itu aku rasa macam pelik sikit kat dia. Weezer 30%. Dia tunjuk kat kau. Kita dapat Rillaboom. Sekarang team Shining Fate menang. Okay, kita jumpa lagi dekat episod akan datang. Okay, terima kasih. Ciao.